Stop wasting your money on bad decisions. Contact us and let us help you today. Have you ever thought about how cool it would be to have your own online store, selling products or services to people all over the country or even the whole world? E commerce can seem like a crowded market, but it's still a growing field with an increasing share in global shopping every year. So, no worries, it's never too late to hop in. Starting your online business is actually much easier than going the old offline way. Remember that the internet doesn't limit you in terms of location. For example, let's say you live in a wine producing region and you want to sell your delicious wine. Selling it traditionally through a local store would be pretty challenging because of the tough regional competition. But having your own e commerce site would be a game changer, enabling you to sell wherever you want. And that's a huge difference. Suddenly, your business has got many other advantages, like online marketing tools. Social media, personalized deals and offers, never ending open hours, discretion and privacy, a broader customer base, and much more. However, no matter what you intend to sell, one thing is really crucial here, and that is the online store itself. But no worries, since that's where we come into play, a successful online store has to be better than the competition. And the reason why we believe our stores are better is that all of them respect these seven key elements. Number one, Deep analysis. Every successful project needs to start with answering a few questions about the target group, its specifics, and how to reach it. Number two, good design. Too many designers focus just on the homepage. Yes, the homepage is important, but most customers will enter a store through search engines directly to some of the products. That's why our focus is also strongly oriented to product description pages, call to action buttons, and easy navigation through the site. Number three, search engine optimization. Content is king. In the e commerce business, this is true more than anywhere else. However, you can only exploit the full potential of your site's content if it's properly search engine optimized. No problem there. Leave the SEO magic to us. Number four, social media integration. Just one example to give you an idea. Give your customers the opportunity to share their purchases with friends on social networks and watch the number of sales and new customers grow. Number five, reliable search engine. The worst thing is when a customer searches for something you actually sell but can't find it. No worries, this will never happen in our stores since we've put a lot of attention to the search engine functionality. Wow. Number six, mobile version. The number of goods sold through mobile devices is growing rapidly every year. So, you bet our stores are mobile friendly. Number seven, security. It is one of our highest priorities to treat sensitive personal data the right way. Secure storage of such information is essential for your store's trustworthiness. That's why all our e commerce sites use state of the art security technologies. Online business doesn't have to be difficult if you put it in the hands of professionals. And obviously, by that, I mean our hands. So take the first step to creating your new online store and get in touch with us today. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat malam semuanya. Ya, yeah. Selamat malam. Saya mau cek satu persatu deh. Sebentar, saya alihkan dulu layar saya. Oke, okay. yang pertama, selalu yang berikan komentar pertama Pak JM Takdari. Selamat malam Pak JM di Pekanbaru, kemudian Pak Dodi Antoni di Jambi juga hadir Bu Nadifa. Nah, bekasi hadir. Nanti ada rekamannya semuanya direkam, bu. E, tombol sebelah atas ini ada tulisan recording, itu sedang merekam. Kemudian Pak Hasan saya bekasi, selamat malam. Hasan saya bekasi hadir. Siapa, selamat malam. Kemudian salam kenal semuanya dari Pak Sutowo Pati. Pati itu mana ya? Jawa Tengah, seingat saya, saya. Ya, Pati Jawa Tengah. Salam kenal. Oke, yeah. sebentar ya. Mohon maaf, sebentar ada gangguan sedikit. Sebentar, nah, mohon maaf, gangguannya dikarenakan ada beberapa pendaftaran, ada orang yang mendaftar untuk webinar gratis karena kapan lagi webinar tentang SEO gratis jadi banyak yang daftar ya kemudian lanjut lagi dari Pak Guritno salam kenal kembali akan sebisa punya toko online gak ya setelah ini Tangerang Selatan uh, punya atau tidak itu kembali kembali ke Bapak Bapak mau belajarnya full fullan mau tanya interaksi atau tidak nantinya kita bahas sama-sama Pak Dodi Antoni, selamat malam. Mas Seno Aji Widodo di Bekasi selamat malam Halo Ibu tersayang saya Bu Lili Ganda Kusuma Selamat malam Bu Lili Bu Endang Sukmaya Pak Dharma Nah Assalamualaikum Sehat selalu Mas Adi Selalu fresh Alhamdulillah Pak Gimana enggak fresh tiap malam live streaming terus Dan materinya selalu berubah-ubah Jangan lupa ya Oh ya nanti uh, saya promo sebentar nanti dari Pak Budi, Pak Pak selamat malam. Selamat malam, Pak. Domain XJZ-nya sudah aktif, Bapak. Pak Budi, AKP shop XJZ sudah aktif. Silakan dikerjakan uh, toko online-nya. Nanti ada, kalau ada kesusahan, silakan chat ke tim. Kemudian Pak Devi Jamatin, Budi Prawira di Garut. Selamat malam. Sepertinya saya butuh kacamata karena saya gak kelihatan teksnya walaupun layarnya besar. Kemudian dari Mas Senaji materinya kak direkam gak? Saya masih gaptek. Materinya direkam. Bahkan ada materi yang rekaman kemarin-kemarin yang lebih lengkap itu ada terus Mas Seno. Nah kalau hari Senin ini adalah welcome materi. Artinya welcome materi itu cuman materi dasar, materi pengenalan. Nantinya akan e, bisa anda cek Kemudian bagi anda yang mendaftar, oh nanti aja saya beritahu. Jadi ada saya saya akan kirim kurang lebih eh, satu e-book tambahan bagi anda yang mau belajar pembuatan website. Dari Bu Sriwiati, bekasi hadir, Bu Selvirina Marilina. Selamat malam Mas Adi, selamat malam Ibu, Bu Nadifa. Oke sih Pak. oke dari B. Kristo Suwarjo di Jekar di DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Oke, okay, Bapak. Uh, saya agak kedistrak dengan notifikasi-notifikasi di handphone saya. <laughs> dari Bu Susana Nurlisa, Aryani Jakarta Timur. Selamat malam. Maaf, saya nggak bisa buka kamera dan audio. Huh? Oh iya, yeah, nggak ada masalah. Yang penting Ibu dengerin saya. Gak usah buka kamera, gak usah buka audio, gak ada masalah. Yang penting, Anda mendengarkan saya, kayak dengerin radio seperti itu. Kemudian, Bu Moni, halo Ibu. Ini juga salah satu Ibu yang setiap malam chat saya. Oh, bukan chat saya chat tim, chat Mas Mbak Nila, Indramayu, Indramayu hadir dari Pak Budi Yoi. Iya, Pak. Uh, toko onlinenya bapak pak segera dibenerin, segera dioptimasi, segera diinstal pak Budi. Jadinya nanti kalau ada apa-apa, ketika ada praktek tambahan atau praktek praktek yang tingkat lanjut, nanti pak Budi bisa uh, tanya jawab kalau ada error di online shopnya. Dari Pak Junaidi Makassar, selamat malam Pak Junaid. Halo Pak Junaid, kenapa raise hand Pak Junaid? Kalau Anda raise hand, saya buka audionya. Astu. Ayo, Anda Pak Junat ingin ngobrol kah? Tetapi hanya bisa video audionya dimatikan. Dari Pak Deka Juju, Sujaka Cilengsi, selamat malam. Pak Hari Surabaya, Surabaya hadir mas, Surabaya mana? Banyaknya dari Surabaya, saya dari Gresik, jadi dekat. Dari Pak Ramdhani Sidik, Tasikmalaya. Dari, wow, Surabaya ada dua, Pak Hari sama Pak Biliha, Bili Halim. Dari Pak Hari, Bogor, selamat malam Mas Hadi, dan semuanya yang hadir, selamat malam. Pak Trisulowah Yudi, seperti biasa, selamat malam. Nah, yang terakhir, Bapak kesayangan saya, Pak Taufik, selamat malam. Nah, tadi sudah ada video awal mengenai bagaimana digital marketing itu. Digital marketing itu adalah sebuah proses di mana Anda memasarkan produk Anda secara digital. Nah, salah satunya atau yang yang akan menjadi uh, pusat ketika Anda melakukan melakukan uh, transaksi online itu adalah dengan menggunakan yang namanya website. Nah, malam hari ini Pak Bambang Wisnu Hadi, selamat malam Mas Selamat malam Bapak. Malam hari ini mungkin untuk 40 orang yang barusan bergabung malam hari ini, atau 40 orang yang barusan bergabung hari ini. Karena saya lihat di data ada 40 orang yang barusan bergabung hari ini. Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Sinar Hadi Wijaya. Saya adalah mentor untuk pelatihan website KBD malam hari ini dan untuk seterusnya. Nah, tapi saya tidak sendiri, nanti saya juga dibantu oleh Mas Aris. Jadi nantinya bergantian, kalau saya sedang off, nantinya oleh Mas Arif, tapi kebanyakan nanti sama saya. Mas Arif itu kasarannya pemain cadangan. Ya, seperti itu. Sebentar lagi saya harus sholat isya, mohon izin sholat dulu. Silakan, anda yang mau sholat isya terlebih dahulu, silakan. Bu Nini Suk, di uh, Surabaya hadir Bu, terima kasih Bu Nini. Nah, Pak Junaidi, anda raise hand, tetapi nggak ada audionya Pak Junaidi. Maka saya turunkan raise hand anda ya mohon maaf biar tidak kelihatan nah lower hand nah seperti itu ya silakan yang anda mau menjalankan sholat eh, ibadah sholat isya terlebih dahulu silakan anda menjalankan sholat isya karena saya mulainya 19.30 dua menit lagi dan saya ingin ngobrol-ngobrol dengan anda pertanyaannya dari 76 orang yang malam hari ini sudah hadir saya mohon izin, uh, checklist siapa yang barusan hadir di yang pertama kali. Ya, pertama kali hadir malam hari ini silahkan uh, sampaikan. Saya ingin tahu satu persatu. Nantinya saya ingin tahu goalnya Anda apa. Seperti itu, sambil menunggu yang chat saya cek-cek dulu ombaknya. Nah. Oke. Okay. Wow. Ada saya mulai dari atas. Ada Bu Susana, Susana, kemudian ada Pak Deka, kemudian ada Mas Seno, ada Devi Jamatin, Budi Prawira, kemudian ada Pak Hari, ada Pak Sutowo. Wow, keren. Pak Sutowo.com Pati. Oh, Pak Sutowo sudah punya website rupanya. Sutowo.com. Kemudian Pak Daniel, Pak Dodi, kemudian Pak Sastika dan Pak Suryadi. Oke, okay. pertanyaan saya di awal sudah Anda jawab, yaitu eh, Anda orang baru. Pertanyaan saya yang kedua, sebatas apa Anda mengetahui website itu kayak gimana? Nah, pengertian website yang Anda yang Anda ketahui itu ada di mana? Uh, maksudnya, Mas, saya pengen ikut kelas website ini karena website itu untuk ini, untuk ini atau website itu sebagai sebagai tempat untuk seperti apa? Yang menurut Anda seperti itu? Dari Bu Endang, Mas, kalau muter rekamannya dari awal gimana? Maklum, saya suka lupa. Cek aja, Bu. Nanti uh, ada penjelasannya saya sampaikan di mana Anda bisa belajar dari awal. Seperti itu sambil saya jawab dari Mas Seno. Website itu tempat taruh konten. Iya Mas. Kalau kalau tempat tempat taruh maka taruh makanan, taruh minuman dingin itu kulkas Mas. Dari Pak Guritno, alat komunikasi, alat komunikasi transaksi, komunikasi transaksi, komunikasi itu artinya telepon, transaksi itu bayar. Oh, bayar via telepon. Nah, Ayo, ada yang tahu website itu apa sebenarnya? Mas Seno udah benar sih. Taruh konten, benar. Kemudian ada yang beranggapan website itu alat komunikasi. Atau ada yang non saya nggak tahu sama sekali website itu apa. Nah, atau ada tak dari Anda yang tidak mengenal sama sekali apa itu website? Nah, tempat menyimpan data di internet. Ya, karena Nantinya, data-data kita akan tersimpan di e, website. Nah, dari Bu Nadiva, tempat informasi berkumpul. E, Oke, okay. informasi berkumpul betul, website, tapi itu namanya search engine, Bu Nadiva. Jadi, kalau e, jawaban Bu Nadiva, website tempat informasi berkumpul itu namanya search engine. Search engine itu apa aja seperti Google, Yahoo, Bing itu namanya search engine. Informasi berkumpul jadi satu di halaman sebuah halaman. Itu search engine. Kemudian Pak Abdal, untuk memasarkan produk jasa secara online. Nice. Tempat jualan. Oke, okay. enggak ada masalah. Dari Mbak Sastika, website itu sarana informasi yang bisa diakses banyak orang dengan mudah. Ya, kalau orangnya bisa buka browser Chrome atau browser di pun. Kalau enggak kalau nggak ada internet juga susah. <laughs> Tempat informasi bisnis kita. Oke, jadi gini. Malam hari ini, oh ya saya mau memanggil seseorang. Halo Bu Festina Maria Dini Anggra ini di Yogyakarta. Anda raise hand, ada apa Bu? Silakan Anda unmute mungkin. Nah, selamat malam Bu Festina. Ya, malam Pak. Ya, ada yang bisa dibantu dengan Anda melakukan raise hand, angkat tangan. mau chatting nggak bisa ini. Oh, mau chatting nggak bisa. Oke, okay. kalau nggak bisa, pompong Ibu lagi online. Nah, menurut Ibu, website itu bagaimana? Oh, website. Iya. Nah, itu sarana untuk apa ya? Ya, Oh, kontak person ya untuk berkomunikasi maksudnya untuk, untuk berkomunikasi. sebentar uh, Pak, saya lagi masukin, maaf nih. Oh, masalah, ya, ya, lagi ya, di jalan. Ya, maaf. maaf ya Pak, saya kepencet nih. Enggak apa-apa. Malah enak Ibu diajak ngobrol seperti ini. Oh, ya. Sebentar <laughs> Pak. Nampak -nampak. Itu ada suara background bapaknya itu. enggak ya, apa-apa bapaknya jaga. Bingit, ya? Suami juga ikut jawab juga enggak apa-apa kok, Bu. Oke, okay. iya, Pak. <laughs> Makasih, Pak. Pak Adi. Nah, website itu uh, di bayangan Ibu itu seperti apa sih? Uh, bayangan saya sangat luas ya. Wah, nah. itu udah nah, tujuannya udah... Ibu bikin website nantinya seperti untuk apa aja? Oh uh, saya kan rencana mau mau buat homestay seperti itu. Oke, okay, uh, ya. homestay kemudian, kemudian saya uh, mengembangkan, baru belajar gimana supaya uh, akan apa menarik pelanggan lah. Oh, ice. Ya, uh, ya. oke okay, Bu Festina. terima kasih. Terima. Jadi Bu Festina itu pengen bikin homestay. Nah, kalau Bu Festina pengen bikin homestay ada nih beberapa Uh, contoh website dari teman-teman KBD yang juga bikin homestay, homestay. Contohnya adalah CemaraTravel21.com. Kemudian ada rumah RumahPosDamkar.com. Kemudian uh, ada beberapa lagi bu yang memang uh, websitenya itu dibuat untuk uh, staycation atau homestay ketika lagi vacation. Jadi nanti mungkin uh, saya tunjukkan beberapa website dari. Cemara Travel 21, kemudian rumah Kos Damkar, seperti itu. Nah, malam hari ini saya mau pakai presentasi yang mana ya? Kalau gitu, bentar. Saya cari presentasi yang gampang aja deh. Nah, kalau gitu sambil uh, nunggu yang lain kembali sholat, eh, setelah sholat bisa. Nah, di layar Anda sudah ada uh, layar saya. Jadi malam hari ini dan seterusnya Anda itu akan bertemu dengan saya seminggu tiga kali. Yaitu di hari Senin, di hari Rabu, dan juga di hari Sabtu. Nah permasalahannya per tanggal 8 Februari, Formatnya akan sedikit saya ubah dibandingkan format minggu-minggu sebelumnya. Jadi per 8 Februari ini saya ingin mengajarkan anda membiasakan untuk membaca, membiasakan anda untuk melihat video. Jadi Senin setiap Senin saya akan dan pasti akan selalu uh, seperti ini yaitu kelas opening, membuka atau welcome materi untuk anda yang baru. Nantinya uh, setelah setelah Anda setelah Anda mengikuti acara hari Senin, insya Allah selambat-lambatnya di hari Selasa. Jadi malam hari ini saya memberikan Anda PR. Kemudian di hari Selasa besok, Anda, seluruh Anda yang sudah registrasi di kelas saya, di kelas.rajakreatif.com, nantinya Anda akan mendapatkan forward email. Jadi nanti Anda akan mendapatkan email dari saya berisikan PDF dengan kurang lebih 60 halaman. Nah, dari 60 halaman inilah yang harus Anda baca... ...sebelum Anda praktek di hari Rabunya. Kemudian hari Rabu itu tanya-jawab dan praktek. Hari Sabtu itu juga tanya-jawab dan praktek. Seperti itu. Nah, materinya akan saya kirimkan ke Anda... ...setiap hari... Sebentar, kontrol shift N. Saya kirimkan ke Anda setiap hari Selasa pagi bagi Anda yang tanda kutip merupakan eh, sudah registrasi di kelas.rajakreatif.com. Nah, yaitu di mana Pak Hadi? Eh, Mas Hadi kelasnya kelas.rajakreatif.com. Nah, pastikan anda sudah melakukan registrasi di sini di kelas.rajakreatif.com. Sebentar. Jadi daftarnya di mana? kelas.rajakreatif.com. Nah. Di sini, di sinilah Anda melakukan registrasi. Jadi Anda silakan masuk ke kelas.rajakreatif.com. Uh, saya ada event, event webinar gratis, ini bisa Anda jawab. Uh, Anda bisa melakukan pendaftaran webinar SEO, apa itu SEO? Uh, nantinya akan saya jelaskan, SEO itu adalah Search Engine Optimization, yaitu bagaimana agar kalau Anda sudah punya website, website itu bisa masuk ke mesin pencarian, website itu bisa mudah ditemukan oleh orang. Nah, itu sila, kalau Anda ingin mengikuti webinarnya, silakan klik link ini, Silakan lakukan pendaftaran. Tetapi, kalau Anda yang ingin mendapatkan email, jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan email, e-book setiap hari Selasa nantinya klik akun saya, kemudian klik login. Nah, di sini bagi Anda yang belum register, silakan register terlebih dahulu. Caranya, register gampang, saya ulangi lagi ya. Katanya ada yang kecepatan pertama, klik akun saya. Nah, kemudian silakan Anda klik login. Nah, kemudian Anda klik register an account. Nah, di sini Anda hanya memilih, hanya eh, diminta untuk memasukkan username dan email. Kemudian Anda centang yes, add me to mailing list. Jadi username itu apa? Username itu adalah eh, nama Anda tanpa spasi. Misal di layar saya ada nama Seno Aji. Nah mungkin Mas Seno bisa menggunakan Seno Aji. Nah kemudian ada nama Bu Bunsusa. Ada nama seperti Bunini Sukwanto. Nah username ini diisi aja namanya. Nini Sukwanto, tanpa harus tanpa harus spasi ya, tanpa ada spasi ya. Kemudian email, ini pastikan anda menggunakan email Gmail. Sekali lagi, pastikan anda menggunakan email Gmail. Kalau sudah, silakan klik register. Hanya seperti itu aja. Nantinya anda akan mendapatkan besok Selasa, anda akan mendapatkan email dari saya berisi e-book. Untuk pelatihan secara keseluruhan, ini belum pernah dilakukan di pelatihan di minggu-minggu sebelumnya. Hanya mulai minggu ini aja saya mulai menggunakan teknik ini. Nah, selain nantinya anda akan ada dapat rekaman, anda juga mendapatkan e-book pelatihannya seperti itu dari Pak Guritno. Klik akun saya itu apa namanya, Mas? Ini namanya button login, Pak. Nah, ini namanya button login. Pak Guritno. Nah, seperti ini. Ini silakan Anda register. Oke, okay? jadi besok Selasa, peselamat lambatnya pukul 12, Anda akan mendapatkan email dari kami itu untuk mendapat untuk mendapatkan e-book berupa pelatihan ini setiap minggunya. Jadi nanti setiap minggu Anda mendapatkan e-book. Dari Mas Seno tanya, untuk yang SEO itu beda dengan yang akun saya. Untuk yang SEO itu boleh sama, boleh beda. Kalau saran saya sih samakan aja, Mas. Seperti itu. Jadi kalau yang untuk akun SEO itu samakan aja, nantinya Anda bisa register di situ. Seperti itu. Nah, untuk uh, rekamannya, contohnya rekaman malam hari ini, rekaman malam hari ini ada di sini. Pertama masuk kelas halaman uh, depan, kemudian masuk ke kelas Ya, nah, kemudian di sini ada kelas pembuatan website KBD. Anda klik aja informasi lebih detail. Nantinya kalau Anda sudah login, di bawahnya ini akan ada banyak video atau banyak tutorial yang bisa Anda ikuti. Seperti itu. Oke. Jadi caranya ada, ada dua. Yaitu tadi videonya lewat kelas. Atau Anda bisa klik youtube.com. Pak Junaidi, kok nggak kedengaran suaranya ya? Uh, anda mute, Pak. Nah, kemudian Anda cari Sinar Hadi Wijaya. Nah, di akun YouTube saya ini, ada 39 video. Salah satu dan yang paling banyak dilihat itu adalah video mengenai uh, pembuatan website mulai dari nol. Ada yang ini dilihat 400 kali, yang ini dilihat 192 kali. Jadi banyak banyak kali banyak video yang bisa anda pelajari seperti itu. Kalau ini kelas-kelas yang kemarin-kemarin, kalau anda ingin belajar Instagram atau VN, anda boleh lihat video saya yang ini. Kalau anda ingin menghubungkan WhatsApp, nanti bisa lihat video sama ini, video yang ini. Jadi anda bisa ikutin semuanya. Seperti itu informasi dasar. Jadi pastikan anda semuanya sudah register di kelas.rajakreatif.com. Putus-putus suaranya. Eh, apakah suara saya ke kedengaran putus-putus atau hanya Pak Budi aja yang putus-putus? Apakah ke eh, suara saya kedengaran? Di oh lancar Pak Budi. Kalau gitu sinyalnya Pak. Nah jadi itu. Nah untuk kelas SEO. SEO, bukan kelas. Untuk webinar SEO besok, ini terbuka untuk umum ya. Jadi Anda akan mendalami apa itu SEO, kemudian uh, fungsinya SEO itu bagaimana itu di webinar tanggal, mulai besok, mulai besok selasa itu bagaimana SEO untuk bisnis. Kemudian tanggal 14-nya, SEO untuk pemula tanpa plugin. Nah, ini senangannya Orang-orang lama ini. ini. Ini kesukaannya orang lama ini. Kemudian eh, tanggal 16-nya, SEO dengan plugin. Kemudian tanggal 21, SEO untuk produk UMKM sama untuk produk eh, umum, produk layanan biasa. Itu SEO-nya bagaimana. Kemudian tanggal 23, kita akan melakukan riset keyword dan optimasi konten SEO. Acara ini untuk siapa? Acara ini untuk Anda semuanya. Jadi Anda bisa melakukan registrasi se untuk Anda, Anda boleh kirim link-nya ini ke grup-grup yang lain, grup-grup Anda semuanya. Silakan karena acara ini gratis, Anda tidak di Anda tidak dipungut biaya apapun dan menurut teman-teman ini adalah ilmu daging banget. Jadi, ilmu dagingnya marketing, ilmu dagingnya digital marketing itu ada di webinar SEO yang akan saya adakan ke depannya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar Anda semuanya yang selama ini belajar SEO, eh, belajar website, belajar digital marketing, atau ingin melek ke dunia digital, Anda bisa tahu, oh rupanya yang bikin orang nyari, misalnya orang nyari saya nih orang nyari sinar Hadi Wijaya. Nah, ketika orang mencari saya Sinar Hadi Wijaya, otomatis muncul semuanya. Mulai data diri saya, foto saya, kemudian video saya, ini muncul semuanya. Nah, kemudian contoh apalagi? Saya ambil contoh seperti eh, apa ya? Ini aja. Raja Kreatif nah kantor raja kreatif nah ketika saya ketik uh, raja kreatif maka muncul semua informasi tentang raja kreatif baik itu kelasnya baik itu uh, kebanyakan sih di kelas nah anda bisa mengikuti semuanya itu oke okay? jadi itu aja intermezzo dari saya uh, apakah rugi atau tidak anda mengikuti ini sebenarnya sangat untung banget Anda hanya dengan dana 150.000, Anda sudah bisa mengikuti kelas yang ketemu saya setiap hari Senin, Rabu dan juga Sabtu. Seperti itu. Nah. Oke. Okay. Saya mau materi malam hari ini. Jadi materi malam hari ini adalah kita mau mau membahas mengenai dasar pembuatan website. Sebentar. Bu Sriwiati, Kon Kota Bekasi. Share linknya gimana, Mas? Sebentar, Bu. Saya ajarin, Bu. Jadi kalau share link, Ibu itu caranya gampang. Ibu tinggal copy paste URL-nya aja. Nah, tinggal di paste atau Ibu ketik aja di WhatsApp kelas.rajakreatif.com nanti akan ada gambarnya atau ada URL-nya. Nanti bisa Ibu ikuti. Seperti itu, Bu Sri. Oke, lanjut dulu ke materi. Nanti bahas yang lain lagi. Mas Eno, PPT-nya apakah nanti dibagikan? PPT-nya sudah ada di website saya, Mas Eno. Kalau Anda ingin download, download aja PPT-nya ada 8 versi PPT yang berbeda-beda. Biar nggak bosenin. Seperti itu. Sebentar ya. Sebentar. Uh. dari ya, mohon maaf. Masih. Nah, diraja kreatif uh, @sinardiwijaya.id Mas maseno. Nantinya ada, deh. Oke. Okay. Nah, kita bahas dulu, kita akan masuk ke materi. Jadi kita akan membahas mengenai dasar pembuatan website. Kalau Anda tadi website itu tempat konten, website itu tempat jualan, sebenarnya jawaban Anda itu semuanya itu udah itu sangat benar. Jadi website itu adalah sebuah media, sebuah tempat virtual yang bisa Anda pergunakan untuk apapun juga. Contoh, Anda mau naruh konten seperti jawabannya Mas Seno, boleh. Itu biasanya disebut sebagai cloud. Jadi naruh konten, eh naruh file, naruh data itu cloud. Kemudian kalau untuk naruh artikel itu disebut dengan blog. Kemudian kalau nyari video itu biasanya disebut video host. Atau contohnya lagi kalau YouTube, nah YouTube itu juga website. Nah, kemudian kalau untuk company profile, nah itu juga website. Jadi di website itu menggambarkan tentang pola bisnis Anda, tentang tentang siapa Anda. Nah, personal branding itu juga bisa dipergunakan untuk website. Kemudian Pak Daniel betul untuk ju untuk jualan. Jadi kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu semuanya berawal dari sebuah website. Bahkan kalau saya sampaikan banyak sekali teman-teman di sini yang sudah menggunakan websitenya untuk berjualan juga. Kemudian untuk apa lagi ya? Intinya Website itu adalah sebuah tempat untuk sebuah tempat virtual yang dipergunakan sebagai media informasi, media eh, penyimpanan data seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kenapa kita melakukan tujuan pembelajaran website, seperti yang Anda ketahui tadi tujuan mempelajari website ada beberapa malam hari ini ada beberapa hal kita yang malam hari ini kita akan mempelajari berkenalan mengapa sih zaman sekarang itu kok butuh website kemudian kita juga akan mempelajari malam hari ini kurang lebih kita akan mempelajari yaitu apa aja sih yang dibutuhkan di dalam sebuah website kemudian nanti ada fitur-fiturnya website itu bagaimana dan juga kalau instalasi WordPress, nah WordPress itu apa nanti akan saya jelaskan di presentasi selanjutnya. Nah, sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Maka mungkin dari beberapa Anda sudah kenal saya, tapi bagi 40 orang yang baru bergabung malam hari ini, maka saya sampaikan, perkenalkan nama saya adalah Sinar Hadi Wijaya. Di situ saya sebagai founder dan juga CEO dari Raja Kreatif Media Group. Kemudian, kalau cari informasi tentang saya, di situ ada uh, alamat website saya, ada alamat FB saya, ada alamat uh, Instagram saya. Anda bisa uh, menghubungi salah satu dari ketiganya. Kemudian, selain itu pula, saya juga dibantu oleh beberapa tim. Nah, sebentar, saya ganti presentasinya ya. Mohon maaf banget karena presentasi yang ini saya enggak. Nggak lengkap. Mohon maaf, saya ganti presentasinya. Saya juga dibantu oleh beberapa tim, tim yang ada di balik layar yang membantu saya. Nah, sebentar. Yang membantu saya di dalam pembuatan website. Nah, jadi yang membantu saya di dalam pembuatan website, yang membantu saya berkomunikasi dengan anda nah yang pertama di sini adalah saya ada tim yaitu tim dari uh, support KBD Nah jadi kalau anda menghubungi tim KBD ingin tanya masalah masalah kok malam hari ini enggak ada link-nya kok malam hari ini uh, link-nya belum masuk kemudian kalau anda melakukan pembelian hosting karena kalau Anda melakukan pembelian hosting atau domain di host.kbd.id, maka Anda bisa menghubungi ini, salah satu dari tiga nomor di, di bawah ini, yang ada di layar Anda itu. Nah, kalau menghubungi saya, saya sesimpelnya ini, kalau menghubungi saya, yaitu menghubungi tim Raja Kreatif, nah, Anda bisa, ada beberapa channel untuk menghubungi Raja Kreatif Media atau Sinar Putra Media, di mana dua-duanya di bawah saya. Nah, kalau Anda menghubungi tim support, saya rasa untuk tim support edukasi, Anda bisa menghubungi salah satu nomor di, eh sorry, nomor ini. Ini kenapa fontnya berubah, nggak masalah. Yaitu di hari Senin sampai Minggu, dari jam 8 sampai jam 10 malam, eh, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, silakan Anda menghubungi t.ma slash Raja Kreatif. Di balik layar itu sudah ada lima orang yang di lead oleh Mas Faruk yang akan membaca yang akan membalas chat Anda atau WhatsApp di nomor itu. Tapi kalau Anda chat WhatsApp biasanya WhatsApp itu lama dibalasnya, bahkan kadang-kadang nggak dibalas. Saran saya Anda menggunakan akun Telegram, silakan, cek, eh, silakan chat ke Telegram t.me/raja kreatif. Kalau Anda mau tanya rekaman malam hari ini mana, kemudian cara registrasi bagaimana, silakan Anda tanya di akun tersebut. Kemudian kalau Anda mau tanya informasi, misalnya mau ningkat dari kelas biasa, mau ke kelas expert, mau daftar kelas-kelas yang lain, silakan Anda menghubungi Raja Kreatif underscore info. Nah, di situ sudah ada tiga orang plus satu lead, yaitu Mas Dimas yang nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda ingin tanya hal-hal, misalnya mau registrasi, kemudian mau konfirmasi pembayaran, nanti ada kelas lain, kemudian mau tanya produk, mau tanya jasa pembuatan website, dan lain-lain, silakan menghubungi Mas Dimas. Nah, dari Mas Dimas dan tim, ada tiga orang tim, silakan Anda menghubungi di nomor ini. Kemudian kalau untuk tiket, kalau untuk project tidak usah saya bahas. Yang terakhir adalah untuk support tiket. Nah biasanya tim dari kami itu kalau misalnya via chattingan itu agak susah komunikasinya, agak eh, tidak bisa fast respon. Silakan anda membuka di situ ada tiga tiket, tapi yang anda pergunakan yang paling atas saja, yaitu di kelas.rajakreatif.com. Seperti itu, nah sebentar. Seperti itu ya. Jadi kalau anda ingin menghubungin, silakan menghubungi tim-tim terkait. Jadi biar nggak salah paham. Lanjut lagi. Kalau tadi sudah ada, oke okay, itu, itu tadi saya. Kemudian kita berkenalan dengan website. Nah kalau kita tanya website, kenapa sih butuh website? Website itu sebenarnya cuma media aja, media perantara. Karena apa? Karena orang itu, kalau zaman dulu itu dulu banget, kalau mau transaksi atau komunikasi, itu kalau nggak via pager, via telepon. Nah, sekarang website itu bisa dijadikan media marketing juga. Kasarannya apa? Kasarannya kalau orang dulu itu apa-apa, itu buka website itu harus lewat PC, harus lewat komputer. Nah, sekarang. Banyak orang itu beralih mencari informasi, mencari nomor handphone, atau apapun. Itu via smartphone. Jadi, kalau Anda mencari segala sesuatu, sekarang kan di Google. Nah, Google itu, seperti yang tadi saya jawab, itu adalah tempat untuk mengumpulkan semua website biar bisa muncul di mesin pencariannya. Jadi, Google itu adalah pusat mesin pencarian. Nah, kalau Anda mencari apapun saja itu di handphone dengan Google, apalagi kalau Anda pengguna Android, maka secara otomatis biar produk kita, biar layanan kita bisa masuk ke Mbah ke Google, itu kita harus mempunyai website. Nah, kalau gitu, kenapa sih harus menggunakan website? Seperti yang saya sebutkan tadi, website itu dikarenakan kita harus memenuhi kebutuhan pasar, kita harus mengikuti persaingan bisnis, kemudian kita harus mengikuti juga dengan yang namanya perkembangan zaman. Kenapa? Karena ya kalau orang dulu itu nggak ada handphone, sekarang itu anak kecil aja bisa pegang handphone, anak kecil aja sudah bisa pesan GoFood sendiri, anak pesir, ya, kecil aja sudah dikasih saldo orang tuanya untuk beli produknya sendiri dan itu semuanya informasinya adalah via website. Itu yang pertama. Yang kedua, website itu sebenarnya sangat minim biaya operasional. Kita akan membandingkan biaya operasional ketika kita menggunakan karyawan. Anggap aja kantor aja kreatif, kantor kita itu ada di Lampung. Di mana UMK Lampung itu kurang lebih mau dikoreksi adalah 1,7 juta per bulan. Ya. Nah, kalau 1,7 juta per bulan dikalikan 12, otomatis kita perlu membayar karyawan selama satu tahun itu 20 juta per tahun. Belum lagi itu itu kalau karyawannya satu. Anggap aja satu buat balancing chat, satu buat uh, bikin invoice, satu buat pengiriman barang, maka Anda dikalikan tiga udah 60 juta. Nah, sekarang kalau kita ngomong 60 juta, kita ngomong 5% dari 60 juta itu adalah 3 juta. Dengan modal 10% dari 3 juta yaitu 300 ribu aja, Anda bisa beli hosting dan domain, Anda tinggal bikin websitenya sendiri. Gimana? Jadi bikin website itu sebenarnya sangat mudah karena biaya operasionalnya hanya ada di depan, yaitu pembelian hosting dan domain. Tapi ingat, buat website sendiri ya, bukan dibuatkan orang ya. Kalau dibuatkan orang ya, jatuhnya nanti juga mahal-mahal juga. Tetapi, ya tadi, kalau Anda mengikuti kelas ini, saya harapkan Anda bisa tanda kutip membuat website sendiri dengan biaya operasional yang serendah-rendahnya. Kemudian, mengapa harus website? Kalau Anda toko, toko itu kalau Anda ada di misalnya di Surabaya pusat, eh Surabaya kota, maka Anda tidak bisa menjangkau Sidoarjo karena apa? kejauhan. Orang Sidoarjo pun mikir-mikir. Nah, sekarang aku beli Cicadoe ke sana walaupun harganya lebih murah tapi kan mikir. Oleh karena itu website itu mendekatkan yang jauh. Karena apa? website itu jangkauannya jauh lebih luas selama hanya yang dibatasi apa website itu hanya dibatasi oleh sinyal provider dan juga baterai handphone atau listrik kalau nggak ada sinyal kalau nggak ada koneksi internet kuota internet baterainya habis maka anda nggak bisa ngecek website customer anda nggak bisa melakukan transaksi itulah fungsinya website dan yang terakhir website itu adalah e, website itu adalah dapat diakses kapan saja dan di mana aja kalau Anda meng customer, mereka hanya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan website itu Anda bisa pekerjakan website tanpa henti 24 jam dengan informasi yang sudah Anda tanamkan sebelumnya. Jadi, oleh karena itu, disarankan bagi Anda untuk selalu menggunakan media website. Nah, kalau kita ngomong website, website itu sebenarnya juga ada pondasi, loh. Apa itu pondasinya? Yaitu pondasi website. Nah, di dalam pondasi website itu ada, kalau saya nyebutnya ada tiga sih kalau kita membuat website itu hanya butuh tiga hal. Yang pertama, saya hanya butuh yang namanya domain. Ya, kita hanya butuh domain. Domain itu apa? Mohon maaf. Domain itu apa? Domain itu alamat kita mengakses website asarannya domain itu ya kalau kita mau ngetik sesuatu di di, di browser itu apa namanya lah itu itulah lain disebut domain contohnya uh, facebook.com instagram.com sinarhadiwijaya.id raja banyak lain lah dan banyak lagi lainnya itu do, do com nah kemudian yang kedua nah yang kedua yang dibutuhkan dalam membuat website itu selain domain itu adalah hosting. Jadi kalau kita sudah ada alamat nih, kasarnya website itu kita mau mau bangun toko online, kita mau bangun kantor online, yaitu berupa company profile. Nah, sebuah bangunan itu cuma butuh dua, yaitu butuh alamat dan juga butuh tanah. Nah, tanah inilah yang disebut dengan hosting. Hosting ini adalah tempat penyimpanan data kita yang ada di internet kalau kita nyimpen foto, video, bahasa pemrograman dan lain-lain itu adanya di hosting. Jadi kita harus nyimpen datanya di hosting. Kalau kita ngomong virtualkan, host, kalau kalau domain itu alamatnya di jalan ini, otomatis hosting itu tanahnya. Biasanya hosting itu dibatasi dengan luas area atau di space besarannya kapasitasnya berapa itu hosting. Kemudian yang ketiga, itu adalah CMS. Nah, Anda ingin bangun toko online. Anda sudah punya alamat, Anda sudah punya tanah. Selanjutnya yang harus kita buat itu adalah CMS. CMS itu Content Management System. Content Management System itu adalah yang saya ajarkan ke Anda. Saya itu intinya adalah di kelas ini, saya itu ngajarin Anda itu gimana sih jadi tukang bangunan, bangunan website, gimana sih, anda itu bisa jadi instri, uh, apa ya? insinyur website, mandornya itu bagaimana, cara gedein website, cara mewarnai website, cara melakukan menambah foto di website itu itulah yang saya ajarkan di anda di nomor tiga, seperti itu. Oke betul arsiteknya. Nah jadi arsitek websitenya itu itulah yang saya ajarkan ke dalam anda. Nah, dari sini, dari tiga hal ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Dari Pak B. Kristo, Pak Kristiano, apakah rekaman di-share? Ya, dikirim, Pak. Kemudian dari Bu Tuti. Maaf, nah, Mas Jadi, saya tertinggal jauh karena jarang sekali ngikutin. Dan saya belum beli website KBT. Besok pun baik pondasi maupun domain. Nah, saya sarankan sih kalau pengen praktek harus punya hosting sama domain dulu sih, Bu. Seperti itu, dari Pak Daniel, CMS tadi apa ya? Kepanjangannya, CMS itu adalah content management system. Seperti itu, belum paham? CMS, Pak, jadi CMS itu ya. Kalau belum paham, ya bagus, Bu, karena tugas saya membuat Anda paham apa itu CMS, Bu Susi. Seperti itu, jadi CMS itu content management system. Habis ini, saya bahas CMS itu apa. Kemudian dari dari Mas atau Pak Zuhdiansa, domain apakah berbeda yang free dan yang berbayar? Saya kalau ada domain free tolong disampaikan ke saya ya. Karena domain itu seingat saya semuanya harus berbayar walaupun paling murah itu cuma 13.500 per tahun. Itu ada. Tetapi kalau Domain free dengan domain berbayar, saya rasa lebih amanan, lebih worth it, lebih uh, ada orang joget di samping saya, lebih uh, aman, worth it, berguna, lebih uh, fleksibel ketika Anda menggunakan domain yang berbayar. Nah, nantinya uh, habis ini kita akan membahas tentang, tentang domain. Waktu belajar website, kapan ya, Pak? Ya, Senin. Rabu dan juga Sabtu Pak Bambang. Senin, Rabu dan juga hari Sabtu. Jamnya -jam, jam berapa? Di kelas saya buka audio, eh, saya buka eh, dibuka dibuka zoomnya jam 7, Kita mulainya selalu jam setengah delapan. Mohon maaf. Nah, Eh, sebentar kenapa video saya terus putus nah eh, hosting harus beli dulu Iya, Bu Diniar jadi gini banyak dari teman-teman yang tanya Mas hostingnya harus beli dulu tak silahkan anda beli hosting terlebih dahulu atau nah, Mas kalau misalnya eh, saya saya nggak punya dana nggak nggak beli hosting nggak ada masalah ada beberapa provider yang memberikan hosting secara gratis, salah satunya saya. Jadi saya salah satunya saya, saya itu juga memberikan hosting gratis, tapi terbatas hanya untuk dua minggu, hanya untuk tujuh hari, hanya untuk dua bulan, itu saya ada. Nantinya akan saya sampaikan. Seperti itu. Dari Mas Seno, CMS itu apa? Ustaz jawab, Mas. Dari Pak Devi, jawabannya ketus. Jawabannya ketus. Dari Pak Devi, apakah domain itu dibuat caranya gimana? Cara membuat domain itu sendiri. Pak Devi, materinya habis ini itu Pak. Mas Seno, beli hostingnya bisa kemas saja biar aman. Oh, kalau Anda member KBD, saya sarankan beli hostingnya di host.kbd.id. Habis ini saya jelaskan. Dari Pak Suwanto, kalau nggak bisa ngikut kelas apa, bisa dapat rekaman. Rekamannya selalu ada di akun YouTube, Pak. Dan mulai besok setiap hari Selasa Anda semua akan mendapat email dari saya. Bagi Anda yang sudah daftar di kelas.rajakreatif.com. Kalau Anda yang belum daftar, mohon maaf Anda nggak dapat email. Mas, aku udah kedaftar atau belum? Silakan chat ke at Raja Kreatif. Biar nanti tim dari Raja Kreatif yang akan ngecek apakah Anda sudah kedaftar atau belum. Dari Mas Rizky, uh, Mama Rizky, ini Pak Rizky atau Mas Rizky? Biasanya masih, soalnya masih nom hosting dan domain belinya sudah satu paket atau beli terpisah? Ada yang belinya satu paket, ada yang belinya terpisah. Cara beli domain hosting habis ini. Kalau harga domain dan hosting 600 dan berapa harus beli? Hah? Harus beli sekaligus. Dari butuh ditanya. kalau harga domain dan hosting 600 dan berapa harus beli sekaligus? Sebentar Bu, saya mikir kata-katanya dan berapa duit harus beli sekaligus. Ini harga hosting dan domain itu bervariatif karena apa? Tergantung namanya itu nama nama do ekstensi domainnya itu bagus atau tidak. Kemudian besarnya domain eh besarnya hosting itu berapa giga? Itu pengaruh Bu Tuti. Dari Bu Dini Arzi, kasih Mas, makasih hostingnya dua bulan aja, nanti perpanjang lagi dua lagi, dan seterusnya makasih hosting yang dua bulan aja. Uh, nggak paham saya dengan chattingan Anda. Link YouTube-nya apa namanya? Sinar Hadi Wijaya. Jadi kalau Anda e, cari link YouTube, ketik, e, ketik aja di YouTube Sinar Hadi Wijaya. Insya Allah di situ akan ada informasi tentang saya. Bentar, mohon maaf, ke distract dengan chattingan, nah, oke, okay. lanjut ke materi, sudah, jadi yang dibutuhkan tadi tiga ya, domain, hosting dan juga CMS. Nah, dari tadi banyak yang tanya, mas, domain itu gimana, miliknya gimana, belinya gimana? Sebenarnya, sebentar dari mbak Nila dulu saya jawab, website sama landing page sama nggak sih sama? Udah jawaban saya singkat pada jelas, nanti saya jelasin kenapa. Landing page itu bagian dari website mbak Nila. Website itu punya anak banyak. Landing page, e-commerce, online shop, company profile, blog itu semuanya website. Saya lanjut ke materi terlebih dahulu. Domain. Nah, kalau kita tanya domain, domain itu apa? Domain itu adalah alamat yang kita berikan untuk bisa mengakses sebuah website. Jadi kalau kita mau mengakses sebuah website, maka kita butuh yang namanya domain. Domain itu satu dunia, itu cuma ada satu saking uniknya loh ya. Saking spesialnya, domain itu satu dunia cuma ada satu. Oleh karena itu cepet-cepetan eh, Anda berpikir nama domain, kalau nama domainnya bagus, dan dibeli. Seperti itu. Jadi kalau Anda punya ide, oh nama domainku misalnya, eh, salvirina at eh oh bagus nilayulistiana.com bagus kalau memang itu menurut anda bagus silakan tetapi saya mempunyai beberapa kriteria sendiri bagaimana sih memilih nama domain nah kalau anda tanya ke saya pak hadi bagaimana sih cara memilih nama domain kalau tanya saya sih jawabannya ada lima Cara memilih nama domain itu kita bagi menjadi lima bagian. Ya, yang pertama SPJ yaitu singkat padat jelas. Kemudian yang kedua mohon maaf yang kedua eh, uh, menggunakan bahasa Mohon maaf, saya ulangi lagi, ada masalah di Zoom saya. Yang pertama itu adalah sikat pada jelas, kemudian yang kedua itu harus menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang sesuai dengan target market Anda. Yang ketiga harus ada kata kunci di dalam nama domainnya, kemudian yang keempat Anda harus melakukan riset sosial media terlebih dahulu, kemudian yang kelima Anda harus memahami apa itu esensi domain. Ya, jadi anda harus memahami lima limanya terlebih dahulu sebelum anda e, mulai di dalam pembuatan domain. Yang pertama yaitu singkat pada jelas. Yang pertama disitu adalah singkat. Singkat itu adalah jumlah karakternya tidak lebih dari 11. Ingat ya, ini saran saya. Kalau anda punya website, saran saya nama websitenya tidak lebih dari 11 karakter atau tidak lebih dari eh 6 suku kata atau tidak lebih dari 2 kata. Paham enggak maksudnya? Maksudnya begini. Kalau bikin website itu namanya jangan panjang-panjang. Contoh, kalau saya lihat nilai Yulistiana. Nah, kan kepanjangan tuh. Nilai itu ada 4 karakter. Yulistiana itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 karakter. Maka totalnya sudah 14 eh, 14 karakter. Dan itu kepanjangan. Nah, kalau kalau misalnya Mas Hadi saya ngambil nama yulistiana.com, boleh? Yulistiana. Nah, itu sudah 10 karakter. Kemudian kalau kita ngomong suku, suku kata, yulistiana masih terdiri dari 5 Uh, suku kata, kemudian bawahnya lagi ada kata, ada kata pemenggalan kata, Yulis, Tiana, loh, hanya terdiri dari dua kata. Itu sangat pengaruh. Contohnya lagi, bukalah, itu terdiri dari sembilan uh, karakter. Terdiri dari berapa karakter maksimal kan tadi jumlah suku katanya nggak boleh lebih dari enam. Buka buka lapak loh buka lapak terdiri dari empat suku kata kita ngomong jumlah katanya buka sama lapak nah jadi ketika anda memilih nama domain saya sarankan nama domainnya itu singkat yaitu uh, tidak lebih dari 11 karakter kemudian yang kedua nah di dalam nama domain tolong sepadat padatnya jika penggunaan uh, jika penggunaan nama domainnya itu terlalu panjang, deskripsinya panjang. Kalau bisa Anda padatkan, nggak ada masalah. Misalnya, Bu Tuti punya toko serba ada. Websitenya pengen toko serba ada tuti.com. Itu kepanjangan, Bu. Nah, itu mungkin bisa Ibu, sing, Ibu singkat menjadi toserbatuti.com. Nah, jadi namanya yang Pak lagi toko serba ada disingkat menjadi toserba.com itu juga sangat bagus kemudian selain singkat padat yang terakhir adalah jelas nah jelas itu anda mudah diucapkan kalau anda gampang mengucapkannya maka orang lain yang dengarkan itu juga tidak salah persepsi kalau saya ngomong nama websitenya apa mas Sinar sinarhadiwijaya.id anda langsung mikir oh tulisannya biasa sinarhadiwijaya.id contohnya saya ambil nama uh, nama website nya apa mas Rian Rianputra.com nah tapi Rian Putranya i-nya pakai j ya jangan pakai j eh, jangan pakai i ya nah seperti itu nah kalau anda kesusahan Rian Putra maka ketika ngomong Ngomong nama, nama website-nya adalah Ryan Putra. Nah, orang kan bikin, oh Ryan tulisannya R-Y-A-N. Nah, Ryanputra.com. Jadi, ketika Anda menggunakan nama domain, saya sarankan nama domain itu yang mudah diucapkan sehingga orang lain yang mendengarkan itu juga tidak salah persepsi namanya. Seperti itu. Kemudian, jadi yang pertama tadi adalah SPJ, yaitu Singkat, Padat, dan juga Jelas. Sedangkan yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat itu kayak gimana sih, Mas? Bahasa yang tepat itu adalah bahasa yang disesuaikan dengan target pasar Anda. Contoh, ketika Anda menggunakan, oh sorry, target Anda adalah orang Chinese, maka jangan uh, sorry, ke, jangan Chinese, sorry, nanti uh, ras, es, nanti Sarah. Ketika Anda targetnya adalah orang Malaysia, maka Anda boleh menggunakan bahasa Melayu. Kalau Anda menggunakan uh, target, Mas, targetku orang Singapura, Mas, orang Singapura ini suka beli, suka beli uh, roti tawar kumas karena, karena mereka itu di sana buat dijual lagi. Orang Singapura itu suka beli batik kumas karena sampai di sana dijual lagi oleh karena itu saran saya anda menggunakan bahasa Inggris karena apa target-target eh, target pasar anda target market anda itu adalah orang dengan berbahasa Inggris nah tetapi bukan hanya itu aja kalau anda sudah menyesuaikan dengan target market maka ketika di dalam nama eh, domain itu kolong dong ejaannya yang benar seperti itu mas target saya saya jualan tiket tiketgratis.com. Nah, tetapi target saya orang Inggris. Oke, okay. kalau target Anda orang Inggris dan Anda memberikan nama domainnya tiketgratis.com, jangan ditulis tiketnya itu T I K E T tapi T I C K E T. Seperti itu. Jadi Anda harus sesuaikan dengan ejaan dan bahasanya. Kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia, saya sarankan Anda mengejanya atau mengubahnya dalam bahasa Indonesia yang baik dan Benar, seperti itu. Lanjut, nah yang ketiga, di sini Anda harus menyesuaikan dengan nama domain Anda, dengan bisnis Anda. Lini bisnis Anda, lini bisnis Anda apa sih? Kalau Anda bisnis produk, saya sarankan pergunakan langsung nama bisnis produk Anda, pergunakan langsung nama produk Anda sebagai nama domain. Contoh. Pak Suryadi, Pak Suryadi jualan eh Pak Suryadi kerja di bintangtravel.com. Nah, Pak Suryadi bisa nih menggunakan eh, eh, di perusahaan namanya Bintang Travel, tour and, eh, tour and travel. Pak Suryadi bisa nih menggunakan bintangtravel.com. Seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan nama perusahaan atau nama brand secara langsung. Kemudian yang kedua, kalau Anda sebagai toko atau media news anda boleh mempergunakan nama tokonya nih. Mohon maaf. Anda bisa mempergunakan nama tokonya nih sebagai nama domain Anda. Jadi kalau saya lihat di layar, di sini misalnya ada Pak uh, uh, Busandra Luis. Busandra Luis punya toko namanya Toko Sandra. Nah, Busandra Luis boleh aja menggunakan nama domain tokosandra.com sebagai uh, nama websitenya, seperti itu karena maunya Bu Louis. Bu Sandra Louis adalah semua barang-barang yang ada di dalam tokonya itu mau dijualkan via online, seperti itu. Nah, kalau misalnya bisnis dan produk sudah kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kalau Anda berupa edukasi atau kesehatan. Kalau Anda berupa edukasi atau kesehatan, saran saya adalah: anda menggunakan level. Kalau contohnya, Mas, saya itu kerjanya di puskesmas, maka tambahkan namanya puskesmasindustri.com. Kemudian, ketika Anda berada di sekolah, nah, sekolah itu Anda bisa menggunakan jenjang. Contohnya apa? TK, SD, SMP. Nah, itu bisa itu. Anda, anda pergunakan untuk sebentar, ya, mohon maaf. Nah, Anda bisa tuh pergunakan sejenjang itu, level tingkatan itu, untuk sebagai pengawal nama domain Anda seperti itu. Kemudian, yang terakhir itu adalah menggunakan, kalau Anda ada, jasanya adalah layanan. Maka, Anda bisa menggunakan nama layanan Anda sebagai nama domain. Contoh, jasa penerjemah Jakarta itu banyak yang cari, itu bakalan jasa penerjemah Bali. Kalau Anda tinggal di Bali, itu sangat bisa membantu Anda untuk meningkatkan Anda di mesin pencarian. Kemudian, yang ketiga, episode eh yang keempat, nah, Anda harus melakukan riset sosial media. Apakah namanya nama domain Anda untuk sebuah akun Gmail sudah dipakai atau belum? Untuk nama Anda ketika Instagram, Facebooknya apakah sudah dipakai atau belum? Kemudian untuk Twitter, nah Twitter kalau Twitter kan ada pembatasan jumlah karakter, itu apakah sudah dipakai atau belum? Jadi anda silakan melakukan riset dulu nih di beberapa platform ini. Apakah nama anda sudah dipakai oleh yang lain atau belum? Kalau sudah dipakai, saran saya cari ide yang lain atau kalau misalnya sudah dipakai sama orang, tetapi orangnya nggak aktif, anda bisa pergunakan nama itu nggak ada masalah. Lanjut, nah ini yang biasanya bikin galau orang banyak. Kenali ekstensi nama domain anda apa itu nama domain eh, ekstensi domain ekstensi domain itu mungkin kalau anda pernah lihat di situ ada .com .net .org mas Adi aku bingung apa bedanya .com .net .org stop jangan bingung dulu karena apa selain ketiga ini masih banyak ada yang lain anda bisa menggunakan .id .co.id or .id orid, dan lain-lain yang membedakan apa? Yang membedakan adalah target market Anda dan juga Branding Anda. Anda mau membranding diri Anda dengan apa. Contoh, .com itu biasanya dipakai untuk komersial atau untuk umum. .net itu untuk perusahaan yang bergerak di bidang networking atau jaringan. .org itu dipergunakan untuk website-website website yang organisasi. Seperti itu. Nah. Kalau itu versi, tanda kutip, versi internasional punyanya. Kalau versi Indonesia juga ada? Ada. .id itu yang paling banyak digunakan sekarang. Karena kalau Anda beli domain .id, trusted-nya orang jauh lebih meningkat. .co.id ini banyak sekali dipakai untuk Anda yang bergerak di bidang perusahaan. Kalau Anda mau bergerak di bidang perusahaan, maka .co.id lah yang harus Anda pakai. Dan yang terakhir .org.id ini biasanya untuk organisasi yang bertempat di Indonesia. Nah, Anda bisa menggunakan nama domain .org.id. Seperti itu. Nah, sampai di sini tentang ekstensi nama domain. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya mau jawab ke chat dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom chat. Dari Pak Guritno, maaf daftar ke Raja Kreatif kok ditolak terus username atau emailnya. Mungkin Pak Guritno pernah daftar. Nah, silakan chat at Raja Kreatif atau at Raja Kreatif underscore info Pak untuk tanya apakah Bapak sudah terregistrasi atau belum. Biasanya sih, kalau kayak gitu itu orang udah daftar, daftar lagi sehingga nggak bisa daftar. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke Dini Dini Art Januar di ardianmart.com bisa, bisa aja kalau misalnya nama domain itu masih tersedia. Kalau misalnya itu masih belum dipakai oleh orang, langsung aja mas, eh, mas Ardian atau Pak Ardian ini dipakai seperti itu. Dari Pak Aris Prasetyo. Jualan produk atau jasa di website apakah kena pajak? Jawabannya, iya dan tidak. Kalau saya, saya kenakan pajak karena saya punya NPWP, karena kantor sudah PKP, maka saya setiap transaksional sebenarnya kena pajak, tapi kita yang bayarkan. Kemudian yang ada takutkan kan, oh, lah, terus bayar pajaknya gimana? Sebenarnya kalau misalnya Anda belum punya NPWP atau belum mempunyai PKP, maka transaksionalnya ya biasa aja tanpa tanpa dikejar-kejar pajak kalau misalnya transaksionalnya masih 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 sewajarnya seperti itu. Tapi uh, warga bijak selalu bayar pajak, taat pajak. Dari Bu Endang, nama website kedai Mangi, mangikin.com apakah sudah bisa menunjukkan jenis usaha saya? Saya menebak Bu Endang di Bu Endang Sukmaya di Bandung Barat ini dengan nama domain kedai Mangikin, uh, Ibu ini jualan makanan atau restoran yang apalagi Ibu ada di Jawa Barat yang bernuansa uh, Jawa Barat banget bernuansa Sunda. Kalau saya sih menilai dari dari nama domainnya seperti itu Bu. Nah kalau memang itu benar itu sesuai maka di samping saya ada makanan enak nih. Maka uh, itu silakan Ibu pergunakan. Dari Pak Dodi Anton di Jambi, jika buat bengkel apa ya yang cocok? Pak Dodi jualan air bengkelnya ngapain Pak? Kemudian Jambinya Jambi mana? Nantinya akan saya bantu Pak, tolong kolom di chat. Dari Mas Enok, kan itu esensi nama beda-beda, fungsinya sama, sama aja mas, cuma penanda aja mas, nggak ada, nggak ada bedanya. Kalau ya bedanya cuma kalau .co.id perusahaan, .org.id organisasi, cuma gitu aja sih mas. Dari Bututi, kalau website untuk bisnis campuran apa? bisnisnya jualan nggak bu? Kalau bisnisnya jualan, saya sarankan ibu company profile plus e-commerce. Jadi ibu bisa menunjukkan pola bisnis ibu, ditambahkan juga dengan ibu bisa jualan juga. Dari Pak Ramdhani. Extension.com lebih banyak ya mas. Untuk, untuk, untuk segmen Asia, ya .com itu internasional Bapak, bukan hanya untuk Asia aja. Kalau untuk Bapak pengen segmennya Asia ada namanya domain .asia itu juga ada. Jadi .com itu segmennya udah jauh lebih besar. Bu Endang benar sekali mantul. Nah, kalau bisnisnya Bu Endang Kedai ke Demangikin itu restoran dengan Sunda dan itu saya menebaknya sudah benar. Wah, itu udah cocok sekali. Nama domainnya ibu itu sudah langsung to the point nembak ke pola bisnisnya ibu. Nah, itu itu ibu buatkan cutting stiker, ibu tempelkan di mobil orang atau atau ibu uh, taruh di insta, uh, nama Instagram ibu juga ikin, wah itu viralnya lebih cepat. Orang lebih ingat seperti itu. Bu ini Pak, kalau untuk kenal, kennel, yang cocok pakai esensi apa? Kenal itu apa ya, Bu Nini ya? C. Kenal, kenal, Apa, Apa? Eh? Eh? K K E N N E L. Kalau channel kan merek tas lah. Bu Nini saya nggak tahu Bu Nini. Dari Mas atau Pak Ryan Putra Aditama Nama domain yang paling aman Dari hacker apa? Semua nama domain aman dari hacker Yang bikin gak aman itu adalah Arsiteknya, semua jalan itu aman Sebenarnya bukan masalah aman Atau enggak sih Pak Tetapi eh, Anda sendiri yang membuat Itu membuat sistemnya bagaimana Kalau nama domain itu Tidak berpengaruh ke keamanan Website dari Bu Nadiva, kalau sudah buat website di satu domain, benar. Suatu saat bisa pindah domain enggak? Bisa. Namanya migrasi Bu Nadiva. Ibu bisa melakukan namanya migrasi. Toko suami saya Semeru Elektronik. Kalau buat nama domain terlalu panjang ya Pak. Uh, Semeru kalau elektronik itu biasanya eh, di belakangnya apa ya? Toko elektronik, kan? Ya, Sinar Jaya terus naik. Kayak toko, ya. ya, memang nama saya kayak nama toko listrik kok. Semeru, Semeru Store, Semeru mart juga boleh Bendang, nggak ada masalah. Gitu, Semeru mart atau Semeru Store atau listrik itu, ya, ya itulah Bu. Dari Mas dari Devi kopi.kod.com. Nah, itu enggak boleh, Pak. Jadi kalau kopi.kod.com itu nama domainnya adalah kod.com, bukan kopi.kod.com. Jadi nama domain itu yang di belakangnya .com aja, enggak boleh ada dot, dot yang lain. Dot itu titik. Seperti itu. Channel itu pertenakan, Mas. Allah Akbar. Kalau pertenakan pakai dot com aja bu, nggak ada masalah. Seperti itu. Semeru elektrik, semeru shop. Nah itu banyak yang saran. Nah jadi sebenarnya memberikan nama domain itu bisa bervariasi, bisa ya disesuaikan dengan anda mau membrand branding anda itu seperti apa. Itulah yang harus anda tentukan nama domain. Karena apa? For the record, kalau nama domain salah, anda nggak bisa ganti. Ini yang paling sering kali chat ke saya. Mas, aku nama domainku salah, tak ganti boleh apa enggak? Bayar lagi. <laughs> nama domain salah, bayar lagi. Ayangmotor.com. Boleh tapi enggak ada spasi Pak Dodi. Ayangmotor.com itu boleh. Keren itu. Ayangmotor.com. Boleh. Gampang diingat dan buat, buat logonya juga gampang. Tapi enggak ada spasi ya Pak Dodi. Bisa Pak, enggak ada masalah seperti itu ya lanjut kurang setengah jam nah itu tadi kalau domain jadi kita sudah belajar apa itu domain nah sekarang sebentar eh, saya buka materinya nah jadi untuk domain yang bagus .com atau .id. Gini Bu, kalau saya Prestige Indonesia, saya membanggakan Indonesia. Oleh karena itu nama domain saya sinaradiwijaya.id Bu. Itu dan .id itu lebih terkesan eksklusif untuk orang-orang Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut ke materi. Ini siapa yang orat-orat ini? Ya Allah, sebentar ya annotationnya ada yang orat orange. <laughs> saya tutup dulu annotationnya. Nah, wow, oh, makin banyak yang tanya domain. Sebentar, Pak Suswanto di Sragen, sokabatik.id, keren. Jawaban saya cuma itu. Pak Michael, lusantarakuliner.or.id. Oh, nggak boleh Pak, dot id saran saya Pak. Jangan or.id. Karena kalau Bapak or.id, Bapak harus mewakili organisasi nusantara kuliner. Karena ada syarat dan syaratnya penggunaan domain .or.id itu Pak. Harus berupa organisasi atau komunitas. Mari Mas Arisat Prasetyo, domain yang lupa diperpanjang apakah masih bisa di, apakah masih bisa dimiliki lagi misal sudah lewat tiga bulan. Biasanya kalau lewat satu minggu itu sudah keblokir. Anda harus membayar uh, 10 kali lipat dari harga normalnya. Apalagi udah lewat 3 bulan, biasanya udah dijual lagi ke orang lain. Seperti itu. Mohon izin ya. Saya nge-copas terus saya juga pengen minum dulu ya. Oke, lanjut. Nah, CMS, jadi yang kita pelajari tadi sudah. Ntar kok mono CMS, hostingnya mana? Nah, oke okay, hosting. Bu Endang, Mas kalau website saya tidak pakai hosting bisa nggak? Pertanyaan saya satu, Bu, Bu Endang, kalau bikin rumah tanpa punya tanah bisa atau enggak? Dah, <laughs> jawaban saya mungkin sedikit menginspirasi. Kalau domain itu alamat, hosting itu tanah, sedangkan website itu adalah bangunannya, toko online-nya. Sekarang kalau ibu tanya, website saya tidak pakai hosting, bisa enggak? Saya jawab, ibu bangun rumah tanpa punya lahan atau tanah, bisa atau enggak? Jawaban saya simple, padat, jelas. Ya bu, itu jawaban saya. Oke, okay, lanjut. Sekarang saya membahas apa itu hosting. Aduh, tanya lagi. Bu Sandra Luis. ya, habis itu ya, stop ya. Saya tak bahas hosting dulu. Kalau domainnya habis dan waktunya bayar, apakah ada remindernya? ya? Ada. Beberapa provider seharusnya ada remindernya. Oke? Okay. Nah. kalau ngomong tentang hosting tadi, hosting itu adalah sebuah tempat. Jadi kita nggak usah bahas detail. Hostingnya itu ada di mana, terserah Anda. Cuman kalau Anda adalah peserta dari komunitas bisnis digital, maka saya sarankan menggunakan host.kbd.id seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan hosting dari KBD langsung. Oke? Okay? Jadi hosting itu yaitu tadi tempat nyimpan file, tempat nyimpan dokumen-dokumen itu semuanya ada di hosting. Nah, itu simpan pada jelas hosting itu nggak usah dipikir panjang-panjang tinggal sewa gitu tuh aja. Nah, selanjutnya ini yang bikin Anda bingung yaitu CMS. CMS itu adalah content management system yaitu kayak packingan atau paket instalasi website yang ya Anda Anda buat website itu langsung jadi Anda buat website itu hanya dalam waktu beberapa menit udah jadi membuatnya ya, bukan mendesain ya. Membuatnya udah langsung jadi seperti itu. Nah, kalau Anda tanya Mas Hadi kita mau diajarin CMS apa? CMS yang kita ajarin itu adalah WordPress. Jadi kita akan mempelajari, kita akan bikin website dengan CMS WordPress. Mas, kenapa WordPress sesimpel ini? Dari kurang lebih 2000 member yang ada, ya. Nah, 2000 member ini apakah semuanya itu lulusan TKJ? Apa lulusan RPL, rekayasa piranti lunak? Apakah semuanya lulusan S1? Apakah semuanya punya basic buat coding-codingan? Buat belajar algoritma, apakah Anda semua punya? Nah, kalau Anda tidak punya semuanya tidak belum mempunyai, bukan tidak ya? Belum mempunyai atau sudah mempunyai tapi lah lima Bian itu zaman sekolah gak diajari kayak gitu atau zaman sekolah diajari mas cuman waktu pelajaran itu aku ke kantin nah kalau anda tipe yang seperti itu maka kita akan menggunakan CMS WordPress karena CMS WordPress ini adalah CMS yang paling banyak dipergunakan baik di Indonesia ataupun di dunia contohnya apa kalau nggak percaya CMS WordPress itu paling banyak digunakan dan kalau ngomong tadi, aman enggak mas? Aman. Kalau enggak aman, enggak mungkin WordPress itu dipakai di websitenya. Sebentar. Websitenya Bapak Presiden Jokowi. Jadi kalau Anda cek website presidenri.go.id, itu bikinnya menggunakan WordPress. Ya, percayakan dengan Presiden sendiri, percayakan dengan keamanan website kelas Presiden, masih kurang yakin juga? Oke, okay, saya tambahkan lagi. Kalau Presiden Jokowi tidak membuat Anda yakin, website sekelas Gedung Putih, website sekelas White House. Nah, jadi website sekelas White House itu sudah menggunakan WordPress juga, guys. Kalau Anda tidak percaya, sekarang gini hacker nyerang Indonesia website Indonesia paling sedikit lah. Anggap aja 100 yang nyerang websitenya Presiden RI yang mau ngehack websitenya Presiden kita. Coba bayangkan orang yang yang nyerang presi, uh, websitenya Amerika ketika masih dijabat Donald Trump. Bahkan sekarang uh, Joe Biden juga, ya Presiden sekarang Joe Biden ya. Ya Joe Biden bahkan sekarang untuk website pribadinya dia, ini bukan website kenegaraan, juga menggunakan WordPress. Nah, otomatis seluruh dunia nyerang tuh websitenya WordPress, tetapi aman-aman aja, nggak ada kendala. Oke, okay, itu kan website pemerintahan, Mas. Kalau misalnya website-website yang lokal yang mungkin sering kita temui, contohnya apa? Contohnya adalah websitenya Tokopedia. Nah, jadi kalau Anda sering buka Tokopedia, kemudian ada bagian blog. Nah, blognya Tokopedia, sesi blognya Tokopedia itu sudah menggunakan WordPress. Nah, jadi jangan khawatir kalau Anda menggunakan WordPress. Anda nanti akan, silakan Anda bergabung uh, dengan dengan teman-teman untuk belajar yang namanya aplikasi atau CMS WordPress. Kalau Anda ingin tahu detail lebih banyak lagi, maka lihatlah contoh-contoh website yang menggunakan WordPress di url wordpress.org/showcase. Nah, di situ Anda akan tanda kutip bisa mengetahui website-website apa saja yang sudah menggunakan WordPress, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Saya membaca komentar. Jaya cpns.co.id gimana Pak? Kalau misalnya .co.id itu perusahaan Pak Ryan. Jadi .co.id itu .corporate.indonesia itu perusahaan. Kalau nama domain .co.id, maka Anda diwajibkan menyisipkan siup PDP Kemudian tanda tangan direksi seperti itu Pak, Rik, Pak Ryan. Surat keterangan di atas materai seperti itu. Bu Tuti, saya belum beli hosting dan domain, tapi suka ada email dari WordPress penawaran diskon. Tapi kita nanti mau belinya dari KBD karena KBD yang ngajar. Silakan Bu, nggak ada nggak ada nggak ada masalah. Biasanya teman-teman penyedia hosting entah itu hosting A, B, C, D, E, bahkan saya sendiri, itu juga sering memberikan penawaran uh, diskon untuk Anda semuanya. Seperti itu. Dari Teguh sih bedanya WordPress dan Blogspot apa? Beda di modelnya, Pak. Bu. <guruh> ya, Bu Boni, saya tahu itu, Bu Boni. Bedanya WordPress dan Blogspot apa? Kalau Blogspot itu punyanya Google. Ya, Blogger itu punyanya Google ya, ya. Riz, Blogspot itu punyanya Google ya? Nah, kalau Blogspot itu punyanya Google. Nah, kalau WordPress itu punyanya eh, Mark, eh, punyanya Mark Zuckerberg. Ya, punyanya umum. Seperti itu. Jadi bisa Nah Bu Moni, chattingan itu tolong kirim ke Mas Dimas aja Bu Moni, jangan di sini nanti hilang itu Bu Moni. <laughs> Mending kalau Mas Dimas aja Bu Moni. Bari Pak Aris Prasetyo, kalau ingin tahu sebuah website dibuat dengan CMS WordPress gimana ya? Oke Bos. Jadi WordPress itu singkatan dari eh WordPress itu kalau disingkat itu WP ya. Saya langsung praktekkan aja ya. Jadi kalau pengen tahu website itu pakai WordPress atau enggak, itu paling gampang seperti ini. Contoh. Contohnya punya siapa ya? Oh iya tadi ya. Eh. Presidenri.go.id Nah ini punyanya presidenri.go.id Caranya, yang pertama, biasanya cara paling umum di slash wp-admin. Nah, otomatis website sekelas presiden, wp.adminnya ya, ya disembunyikan. wp.adminnya ya dirahasiakan, disimpan. Jadi kita nggak mungkin buka website presiden wp.admin. Nah, kalau website seperti presiden gini, saya ngerti gini, IP saya udah kecatat di presiden. <guruh> Tapi nggak ada masalah membuat edukasi kok. Kemudian yang kedua, jadi kalau kita menggunakan WordPress, Anda klik kanan, anda inspect. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Saya ketahuannya kalau dia menggunakan WordPress di sini adalah start.wp.com. Nah, apa itu wp.com? WordPress. Pixel.wp.com. WP.com tadi apa? WordPress. Nah, sudah kan? Itu presiden RI. Tokopedia. Tokopedia.com slash blog. Klik kanan, inspect. Nah, lihat nih. Kalau pengguna WordPress, mesti ada wp-include, wp-content. Nah, itu sudah menggunakan WordPress. Jadi ketahuan Tokopedia menggunakan WordPress. Seperti itu Pak Ari Setio. Harga domain paling murah berapa, Mas? Tergantung Pak Suswanto beli di mana. Nah, belinya terserah di mana. Enggak ada masalah. Kalau saran saya, karena Bapak member komunitas bisnis digital, KBD silakan belinya di host.kbd.id. Nah, silakan Bapak belinya di sini. Dari Pak Ryan, untuk jadi untuk pemula pakai domain .id aja ya. Kemahalan, Pak. Kalau untuk pemula dan untuk latihan pakai domain .xyz aja, Pak. Jangan pakai domain .id. <tuh> soalnya target pasarnya hanya di Indo juga untuk produk ini. Kalau kalau bapak PD atau bapak ada dana, ya udah .id memang bagus. Sebelum dipakai oleh orang sih, saran saya .id seperti itu. Dari Mbak Nila, saya pernah beli website, tapi saya sekarang saya nggak tahu cara ganti kontennya dalamnya gimana, nggak dikasih tahu cara aksesnya. Oke, jadi saya tahunya selama ini website yang saya beli cuma bisa diklik orang. Udah, begitu saja. Cara rubah isi websitenya harus tanya yang bikin atau bisa rubah sendiri langsung. Dari Mbak Nila di Indramayu, kalau Anda seperti itu, saran saya, saran saya, minta, karena Anda kan beli kan, bukan, 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 minta kan, kalau Anda beli, setiap kali, untuk semuanya, kalau Anda beli atau minta dibuatkan orang pembuatan website, selalu minta yang namanya akses cPanel. Sekali lagi, kalau Anda beli ke orang atau minta dibuatkan orang pembuatan website, selalu minta yang namanya cPanel. Tim kami sendiri, tim Raja Kreatif, itu ketika membuatkan website untuk semua orang, semuanya akses cPanelnya dari mereka. Bahkan, Amit-Amit, kita pun kalau mau masuk CPanel, kita tuh selalu minta izin dulu kepada pembelinya. Eh, sorry, kepada Anda yang beli website, ya, pembelinya tadi. Karena apa? Akses CPanel itu adalah akses apa ya, saran ya? Kunci dari semua website kita itu ada di akses CPanel. Jadi, saran saya ke Mbak Nila, silahkan minta akses CPanelnya, bukan akses adminnya, bukan akses back tapi minta akses cpanelnya. Dengan anda mendapatkan akses cpanel, maka anda bisa mendapatkan eh, hak untuk merubah website itu, melakukan desain website itu bisa anda lakukan seperti itu. Dari Pak Syarif, kalau satu tahun berapa? Tergantung Pak, belinya di mana Pak? Kalau di KBD, domainnya ini, harganya? .com 173, .org 173, 39000. Nah, .id berapa? .id kok nggak ada ya di sini ya? Kalau oh, .id di saya ada, sebentar. Nah, kalau di saya domain. Oh, ada di saya .com sama .szz aja. .id enggak ada. Kalau saya di .com 125, nya 17.500. Seperti itu. Jadi terserah. Pak Ryan, untuk berapa model .id? Kalau nggak salah, sebentar, saya cek di saya. Di website resmi saya. Oke, okay. .id itu harganya, sebentar ya Pak ya, sebentar pak ya oh ini 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 dot id harganya cuma dua ratus lima puluh pak Ryan kalau di saya nah seperti itu yuk jadi anda anda harus yakin bahwasanya yang website yang anda 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 buat nantinya itu adalah website website yang memang mumpuni website-website yang memang bagus dan bisa Anda otak atik di kemudian hari. Contoh, website yang sering yang miliknya teman-teman KBD, bundaundangan.com, kemudian cemaratravel.com, eh cemaratravel.com, cemaratravel21. Nah, Cemara Travel 21.com. Nah, nah, Anda bisa nih buatnya seperti itu semuanya. Dari Mbak Bututi, kalau Cerdas Pro katanya bisa bikin website sampai 61. Bagaimana? Karena saya belum jalankan Cerdas Pro untuk bikin website. Nah, itu nanti silakan ditanyakan ke Pak Didik untuk aplikasi Cerdas. Karena Uh, untuk sinkronnya api nya saya butuh konfirmasi dari beliau. Nantinya kalau untuk itu pembuatannya saya hanya mengajarkan pembuatan dan juga desainnya. Untuk detailnya nanti silakan ditanyakan lewat Pak Didi aja, seperti itu. Sebentar. Uh, Oke. Okay. Deh. Kemudian Bu Endang. Link buat beli domain sama siraja kreatif apa? Oh. <laughs> Bisa belinya di sini bu. Oh. Aduh. Uh, untuk member KBD belinya di hostkbd.id aja. Hostkbd.id aja. Nah untuk pembelian yang lain-lain, ibu silakan chat di slash Raja Kreatif underscore info. Nah, Bu Endang silakan chat aja ke sini nanti dibantu oleh tim. Dari Bu kalau di sini diajarin cara iklan di sosmed gitu ya. Jadi setelah belajar bikin website, websitenya kan bisa dimasukin pengiklanan FB. Oke, okay, saya mau disclaimer. Komunitas bisnis digital itu tidak untuk semuanya organik. Semuanya tidak menggunakan iklan seperti itu. Nah sebenarnya di kelas raja kreatif itu ada beberapa kelas yang memang FBIG ads advertising itu ada, tapi bukan di kelas ini, di kelas yang lain. Bunilah seperti itu. Dari Pak Ramdhani, berapa nomor WA kontak pers KBD diterima pembelian dosim domain, uh, tapi belum diaktifin lagi karena di programming programmingnya, Hah? Daniforex.com di hacker programmingnya, wah pak, kok bisa dihack pak? Nah kalau dihack tandanya bapak menggunakan tema bajakan kah? Ini Pak Ramdhani. Pak Ramdhani, silakan menghubungi e, tim ini, seperti itu. Tadi di mana mas? Kalau cuma mau untuk latihan e, di kelas dotraja kalau mau daftar kelas advertising daftarnya kemana? Kelas Nanti di situ ada kontak personnya, silakan anda hubungi Mbak Nila. Seperti itu, oke? Okay? Nah, oke. Okay. Cukup hari ini dasar dulu teori. Insya Allah besok sebelum pukul 12 Anda semuanya sudah register di Kelas .com karena materi malam hari ini, video malam hari materi malam hari ini, video malam hari ini termasuk PR-PR-nya nanti akan saya kirimkan semuanya di via email. Jadi tunggu email dari saya besok. Kemudian sekali lagi bukan tema bacakan Mas Jadi tapi perpajak eh perpajakan saya di diper panjangin sama programnya mas. Oh perpanjangannya. Oh ya. Yeah. Itu biasanya programmingnya nakalan biar dapat uang lagi. Maka biasanya diperpanjang sendiri biar suruh bayar lagi. <laughs> Peace Pak. Uh, 10-12 tahun yang lalu saya seperti itu. Karena saya pernah jadi kayak gitu. <laughs> Kemudian sekali lagi kalau misalnya anda mau ikut uh, webinar besok. Jadi bagi Anda yang mau mengikuti webinar uh, SEO yang untuk esok eh, ESO hari, silakan Anda buka kelas.rajakreatif.com. Nah, setelah Anda membuka kelas.rajakreatif.com, silakan Anda register di sini. Semua yang register pastinya akan mendapatkan email. Akan mendapatkan email 6 jam sebelum, eh sorry, 3 3 atau satu, sampai 1-3 satu, satu, sampai jam sebelum acara mulai. Seperti itu, oke? Okay? Terima kasih banyak semuanya, kurang lebih berapa orang? Wow, 104 orang. Terima kasih banyak untuk uh, 104 orang malam hari ini atas informasinya. Sepertinya saya mau membiasakan satu hal lagi sebelum saya uh, tutup malam hari ini. Saya ingin semuanya uh, di-view dulu. Uh, kalau ada layarnya, silakan layarnya dibuka terlebih dahulu. Saya mau ambil foto. Nah, jadi yang ada kameranya, silakan Anda uh, buka terlebih dahulu. Saya izin ambil foto ya, Bu Festina. Kemudian Pak Michael, kemudian Pak Yus. Nah, oke, okay. satu, dua, tiga. Sebentar, masih ada yang buka, ya? Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu, sampai jumpa di besok, uh, selasa, di webinar SEO. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.